akan melakukan penyiraman terhadap pisang-pisang kita ya, karena di Pekanbaru Riau sudah mulai masuk musim kemarau. Harapkan dengan curah hujan yang tidak begitu banyak, kita coba untuk melakukan penyiraman agar pohon-pohon pisang dapat berbuah dan tumbuh dengan subur dan tetap stabil di sistem yang kita gunakan, menggunakan sistem selang drip. Tujuannya ya, semoga pohon pisang tetap mendapatkan air, tumbuh subur tanpa kekeringan, sebab bisa dibilang pohon pisang banyak membutuhkan air. Untuk itu kita coba bantu dengan sistem pengairan seperti ini, walaupun hasil tidak sesempurna yang di perkebunan-perkebunan besar, cuma kita harap ini bisa cukup membantu. Kita akan coba melakukan ini ke seluruh kebun nantinya ya. Tuh, sudah pada menguning rumput, baru saja dilakukan penyemprotan herbisida dengan menggunakan Roundup dan Gromosone. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.